sekarang bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Dah tak lama lagi tuan-tuan dan puan, kita nak masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bila sebut tentang bulan Ramadan, mesti semua ingat tentang puasa. Puasa ni adalah salah satu amalan yang sangat special kita lakukan di bulan Ramadan. Untuk orang lelaki, tak ada masalah pun untuk kita lengkapkan sebelum berpuasa ni. Cuma untuk golongan wanita, untuk golongan kaum hawa, banyak cabaran-cabaran dan ujian yang dia akan hadapi bila masuknya bulan Ramadan, bila nak berpuasa. Lagi-lagi mereka yang datang bulan, mereka yang mengandung ataupun yang nak bersalin. Antara isu-isu yang timbul, boleh tak puasa ketika istihadhah? Ada tak rusah untuk orang yang mengandung, tak nak bersalin ataupun ada dia mengalami gastrik? Ada juga persoalan-persoalan berkaitan tentang kiraan fidyah ataupun kiraan ganti puasa kalau dia tak puasa pada bulan Ramadan. Dan juga ada yang tanya amalan-amalan yang boleh kita lakukan kalau kita dalam keadaan haid. Yang mana yang kita akan kupaskan, kita akan jawab persoalan-persoalan dan kekeliruan anda dalam seminar puasa wanita pada 18 Mac 2023 hari Sabtu nanti secara online. Jika berminat untuk mendaftar, tekan link yang saya bagikan sekarang dekat bawah ni untuk daftar segera. Tekan link sekarang tau.